Pemirsa, pipa Pertamina di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan bocor dan menyemburkan gas setinggi 200 meter. Belum diketahui penyebab pasti kebocoran pipa tersebut. Semburan gas membumbung tinggi mencapai ketinggian sekitar 200 meter akibat kebocoran instalasi pipa Pertamina yang terjadi di wilayah Desa Sungau Rambutan, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Pertama kali semburan gas dilihat dan diketahui oleh masinis kereta yang melaju di dekat pipa gas. Guna mengurangi semburan gas, pihak Pertamina langsung mengurangi tekanan gas di wilayah Payakabung yang tidak jauh dari lokasi kebocoran. Belum diketahui pasti penyebab peristiwa ini terjadi. Ini ada yang info itu dari PJKA. Masinis kereta itu dari utara ya. Ada upaya belum dari pihak Pertamina ini? Sudah di blok sana kan, dari Payakabung di blok. Aparat TNI pun telah mendatangi lokasi untuk melakukan penjagaan dan mengantisipasi warga serta kendaraan jangan sampai mendekat. Masyarakat diimbau untuk waspada dan jangan mendekati lokasi kebocoran pipa hingga radius 200 meter. Dari Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Fitriadi, iNews melaporkan.